Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sandang Usang ID. Kali ini channel ini akan berbagi tutorial mengganti LCD Vivo Y12. Nah, di sini langsung saja. Di sini untuk HP ini sudah saya buka backdoornya di sini. Nah, setelah itu kita akan membuka baut di sini. Nah, setelah itu kita lepaskan. Ketika sudah, kita akan melepas soket di sini, soket baterainya. Kemudian soket tombol on off. Kemudian di sini ini untuk soket LCD-nya atau flexible LCD. Nah, setelah itu kita lepaskan baterainya, kita tarik seperti ini. Setelah itu kita lepaskan yang bagian sini. Kita lepaskan LCD-nya. Nah, untuk LCD ini biasanya jika lemnya masih kuat maka harus menggunakan pemanas. Ketika tidak punya, bisa alternatif lain menggunakan korek api. Kita panaskan seperti ini, di tepinya seperti ini. Nah, sehingga lem yang menempel bisa lepas. Nah, karena kita di sini akan membuka LCD atau mengganti LCD-nya, kita tekan seperti ini. Nah, ini LCD yang lama. Kemudian setelah LCD ini lepas, maka kita akan ganti dengan LCD yang baru. LCD yang baru di sini saya sudah siapkan ini. Nah, ini dia. Sebelum kita lem LCD-nya, maka kita harus mengetes apakah LCD ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, jika nanti LCD-nya berfungsi dengan baik, maka boleh kita lakukan proses pengeleman. Kita pasang seperti ini. Itu kita memerlukan karet untuk penahannya. Nah, setelah itu kita pasang fleksibelnya di sini. Nah, kita pasang lagi seperti ini. Nah, setelah itu kita pasang baterai. Itu kembali pasang fleksibel chargernya, fleksibel on off. Nah, ketika sudah selesai semua, maka kita coba hidupkan. Sekarang kita akan berikan lem pada sisi-sisi dari LCD yang kita akan gunakan. Oke, setelah semuanya sudah kita lem di bagian tepinya, maka akan kita pasang lagi ke HP-nya lagi. Semuanya berfungsi. Kalau sudah, maka kita akan pasang lagi bagian belakangnya.
Ini kita akan pasang lagi. Oke, sekian tutorial mengganti LCD Vivo Y12. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.